Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meranjak menuju tempat tidurnya, beliau berdoa, "Bismika Allahumma ahya wa amut." Yang artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Dan apabila bangun dari tidurnya, beliau berdoa, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur." Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami. Hanya kepadanya kita akan dikembalikan pada hari kebangkitan nanti.